Halo teman-teman Mas Bro, kali ini kita update kembali jalan tol Binjai Langsa perlintasan Stabat atau Kuala Gumit ya, di mana jalan tol ini merupakan seksi Binjai Pangkalan Berandan ya, yang masih terus dikerjakan atau pengerjaannya masih terus dalam on progress seperti yang teman-teman lihat pada sajian video ini, di mana truk-truk dan alat-alat berat masih terus bekerja dalam rangka penyelesaian jalan tol Binjai Langsa seksi Binjai Pangkalan Berandan, khususnya yang ada di perlintasan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera atau jalan tol yang ada di Sumatera Utara menuju Banda Aceh. Dan proses pengerjaan ini terus dilakukan dan kita berharap jalan tol ini segera boleh selesai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum, khususnya pengguna jalan transportasi dari Medan menuju Banda Aceh dan sebaliknya dari Banda Aceh menuju Medan. Video ini diambil di pertengahan bulan Juni tahun 2023 dan masih terus dikerjakan sampai dengan saat ini seperti yang teman-teman Mas Bro lihat pada sajian video ini. Mudah-mudahan video ini dapat menambah wawasan dan informasi teman-teman Mas Bro dimanapun berada. Jangan lupa berikan like-nya kalau Anda suka dengan video ini, share untuk berbagi informasi kepada yang lain, dan subscribe supaya tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.